Ternyata Willy terpaksa harus membatalkan rencana pernikahannya dengan sang kekasih, Indra Priawan. Keduanya seharusnya menikah pada Minggu 11 Oktober 2020 besok. Namun karena adanya PSBB, hari bahagia tersebut harus ditunda. Kini Nikita Willy pun memilih untuk melempir sejenak dari Jakarta bersama teman-temannya tanpa Indra Priawan. Hal ini terungkap dari momen yang dibagikan Nikita Willy di Instagramnya. Nikita Willy dan Indra Priawan terpaksa harus menunda hari pernikahan mereka. Hal ini dikarenakan adanya aturan PSBB yang kembali diterapkan atau diperpanjang oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dengan berat hati, acara wedding Nikita Willy yang awalnya akan diselenggarakan 11 Oktober ini terpaksa diundur karena aturan PSBB yang diperpanjang. Bunyi pengumuman yang disampaikan perwakilan keluarga yang dikutip The Celeb dari FIFA Senin 5 Oktober 2020. Hal ini sangat disayangkan, pasalnya persiapan pernikahan mereka sudah hampir rampung. Nikita Willy dan Indra Priawan sudah melakukan foto prewedding dengan berbagai tema, mulai dari modern sampai tradisional. Nikita juga sudah membagikan bungkusan untuk para bridesmaid-nya. Karena rencana pernikahannya dibatalkan, Nikita Willy pun memilih untuk berlibur bersama teman-temannya keluar kota. Hal ini terungkap dari postingan yang dibagikan pesinetron 26 tahun ini di Instagramnya. Nikita Willy memperlihatkan momen perjalanannya di daerah pegunungan dengan menuliskan keterangan road trip. Artis yang dijuluki Ratu Sinetron itu juga menunjukkan pemandangan kamar tempatnya menginap dengan menandai lokasi di daerah Ciwedi, Bandung, Jawa Barat. Nikita Willy juga sempat membagikan fotonya tersenyum sungringah di atas jaring dengan selimut di atasnya. Tapi berbeda dari biasanya, Indra Priawan tidak terlihat menemani calon istrinya tersebut. Nikita Willy hanya didampingi 3 orang rekannya. Tidak diketahui alasan Indra tidak ikut dalam liburan tersebut. Ditelisik ke Instagramnya, Indra Priawan memperlihatkan dirinya sedang menonton pertandingan basket. Dia juga sempat membagikan ulang postingan akun yang memperlihatkan pemandangan di atas kapal dan penginapan di daerah bersalju. Seperti diketahui, Nikita Willy dan Indra Priawan memutuskan untuk membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan setelah berpacaran selama 3 tahun. Tapi hubungan mereka sempat putus karena Nikita memenuhi janji dengan mendiang ayahnya. Sampai akhirnya pasangan artis dan pengusaha ini akhirnya melangsungkan prosesi pertunangan pada 26 Juli 2020. Namun kebahagiaan pernikahan Nikita Willy dan Indra Priawan harus tertunda karena pandemi COVID-19. Hingga kini pihak keluarga belum memberikan pengumuman terkait jadwal baru untuk acara pernikahan Nikita Willy dan Indra Priawan.